Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa berusaha membetulkan pompa air seorang wanita di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung tercebur ke sumur gali sedalam 15 meter. Beruntung nyawa korban selamat usai dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Beginilah video amatir yang viral di jagat dunia maya yang direkam oleh tim pemadam dan penyelamatan kebakaran Kabupaten Bandung saat menyelamatkan seorang wanita yang tercebur ke sumur galian di Kampung Astaraja, Desa Marga Hurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Peristiwa terceburnya Yuli, wanita berusia 26 tahun ini terjadi pada Selasa malam. Peristiwa terceburnya wanita ini bermula ketika Yuli berusaha memperbaiki mesin pompa air yang tidak menyala di dalam kamar mandinya dan seketika korban tercebur ke dalam sumur sedalam 15 meter bersama mesin pompa. Korban bisa selamat dari maut lantaran memegang erat pipa paralon air dari mesin pompa. Usai bertahan selama hampir satu jam, korban akhirnya mendapat pertolongan dari petugas pemadam dan penyelamatan kebakaran Kabupaten Bandung. Petugas langsung melakukan evakuasi dengan masuk langsung ke dalam sumur dan bertumpu pada tripod penyelamatan. Laporan dari warga masyarakat terkait adanya insiden orang masuk sumur. Ternyata pada saat kita asesmen ke lapangan, korban tersebut berusaha untuk memperbaiki mesin pompa air dan berpegangan pada tumpuan kayu yang sudah lapuk, dan si kayu tersebut akhirnya si korban terpleset jatuh masuk ke sumur kedalaman kurang lebih sekitar 15-17 meter. Sudah kurang lebih satu jam si korban berada di dalam sumur. Akhirnya pas kita datang ke TKP asesmen kurang lebih dari 20 menit si korban alhamdulillah bisa dievakuasi. Pada saat kami datang ke sana memastikan bahwa si korban dalam keadaan baik-baik saja di dalam sumur, alhamdulillah si korban bisa memberikan isyarat walaupun dengan mengangguk kepala, dan di situ kita langsung bertindak melakukan evakuasi. Setelah 10 menit proses evakuasi, korban akhirnya dapat ditarik keluar dari sumur oleh petugas.